tahu nggak sih apa itu Taman Nasional? Tahu, pernah dengar? Tahu gue. Taman Nasional, taman yang di Jakarta. Taman Nasional itu adalah kawasan pelestarian hewan atau tanaman tertentu, tumbuhan-tumbuhan tertentu yang dilindungi oleh Kementerian Perhutanan Indonesia. Taman Nasional menurut gue itu sebuah cerita. Karena di situ ada beberapa pelestarian, diantaranya pelestarian fauna ataupun pelestarian suatu tumbuhan yang endemik. Taman Nasional semacam area untuk pelestarian flora dan fauna gitu sih. Mungkin Taman Nasional kalau menurut saya itu ya suatu kawasan konservasi yang keberagaman biodiversitas di Indonesia. Mulai dari burung, mamalia, tumbuhan. Dan Taman Nasional itu ada zonanya, zona pemanfaatan, zona inti, ataupun zona rimba. Oke, kurang baca kayak gue. Lo tuh tahu gak sih apa arti Taman Nasional? Paman Nasional? Taman Nasional. Oh, gue boleh jawab enggak? Taman Nasional yang gue tahu ya, kalau sebutin boleh deh saya sebutin tiap pulau aja. Taman Nasional Wasur itu di Kabupaten Merauke. Wakatobi juga itu Taman Nasional jatuhnya. Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Terus Ujung Kulon. Pulau Seribu ya, walaupun sketchy tapi Pulau Seribu. Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Bali Barat. Ada Taman Nasional Gunung Ciremai, ada Taman Nasional... Oh iya. Taman Nasional apa lagi? Ada Taman Nasional Sebangau, sama di Sulawesi Taman Nasional Boganinani Wartambone, sama di Papua ada Taman Nasional Wasur dan Taman Nasional Lorenz. Sekarang lu baru tahu kan yang nonton? Sama. Kalau lu belum dikelola itu kayak ada Lau, terus ada Arjuno, terus kayak ada Hargopuro, itu belum dikelola sama pemerintah. Oke. Siap. Ini saya jawab tahu semua biar saya terlihat punya pengetahuan ya, meskipun saya nggak tahu ya. Taman Nasional Batang Gadis. Hah? Taman Nasional Wakatobi. Kok tahu? Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Oh enggak. Taman Nasional Kepulauan Seribu. Emang itu Taman Nasional? Kepulauan Seribu. Tahu. Itu di Raja Empat? Di Raja Empat. Nggak pernah dengar. Taman Nasional Danau Sentarum. Oh, kurang tahu. Tesonilo. Belum pernah dengar. Tesonilo tahu. Batang Gadis tahu. Gunung Leuser. Ya, nggak tahu. Taman Nasional Sembilan. 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 Sembilan, nope. Meru Betiri tahu gue. Taman Nasional Lore Lindu. Tambora. Lo emang nyari-nyariin yang gue nggak tahu ya lo ya? Apa? Pernah dengar? Berbau. Iya. Oke. Bayang nggak sih kira-kira sebenarnya fungsi Taman Nasional itu apa? Apa ya? Kalau menurut gue, sepengetahuan gue, fungsinya menurut gue untuk melindungi selain dari keindahan alamnya, yang pasti semua yang hidup di dalamnya. Buat ngejaga biar nggak pada punah kan? Pertama, konservasi dan itu bisa build self-awareness. Melestarikan daerah tersebut, kawasan tersebut. Ya, pastinya untuk melindungi kekayaan alam yang ada di lokasi tersebut ya. Iya. Yeah. Pak, kakak tahu nggak sih sebenarnya fungsi Taman Nasional itu apa? Untuk menjaga ekosistem. Taman Nasional itu perlindungan terakhir buat satwa-satwa dan juga flora fauna di sana. Oh, wow. Taman Nasional fungsinya itu buat kasih people a chance to learn about the beauty of Indonesia's nature as well as to protect its species. Mungkin juga untuk penelitian. Kayak buat memang mapala-mapala yang udah beneran ya, karena kan gue mapala bohongan. Latihan navigasi darat, belajar peta kontur dan lain sebagainya lah. Selain melindungi flora fauna, dia juga berfungsi sebagai paru-paru dunia kan, jadi harus dirawat. Pak, tapi setahu aku buat wisata. Pengennya sih gitu, tapi nunggu corona kelar dulu dah. Wah, penting banget sih itu. Sangat sekali, Abang. Karena kita cuma numpang. Bagi generasi selanjutnya nih, itu harus lebih aware dan peduli sama lingkungan.
apalagi sekarang tuh kan banyak banget nih sosial media bisa digunain biar kita ngajak buat seumuran kita, apalagi di bawah kita nantinya, biar kita tetap ngejaga lingkungan kita biar nggak punah aja. Karena ada kata pepatahnya, lu tanpa alam tuh lu bukan apa-apa. Kalau alam itu habis, mereka nggak bisa beli apapun, jadi mereka nggak bisa hidup tanpa alam dengan uang. The older we get, the less we can find these sorts of special places because of urbanization and our increasing digitization. Bisa berdampak juga kepada kehidupan kita, mungkin secara nggak langsung. Tapi 5-10 tahun ke depan, dampaknya bakal buruk banget untuk kehidupan manusia. Penting nggak sih buat anak Indonesia, anak muda khususnya, untuk peduli sama yang namanya kelestarian taman nasional ini? Penting banget, 100% penting banget. Perlu dan penting. Paling simpel menurut gue itu deh, sekecil-kecil adalah ya udah jangan nambahin sampah. Kan itu memang dibuka untuk umum gitu. Boleh, silakan didaki, dikunjungi. Tapi tolong jangan nambahin sampah aja. Karena kita cuma numpang. Alam itu rumah buat gua. Kita itu cuma bagian kecil dari semesta doang. Makanya anak-anak muda sekarang tuh harus lebih aware dan peduli sama lingkungan. Karena kepedulian kita pada alam itu sangat berpengaruh buat masa depan.